Assalamualaikum. Kegiatan saya selanjutnya, saya mau ikut ke sawah dengan suami dan si bocil. Yuk ikuti. Kita mau ke sawah, teman-teman. Ini jalannya mau ke sawah. Kita simpan dulu motornya di luar sini, di jalan. Kita mau jalan kaki menuju ke sawah sana. Kita mau ikut Pak suami ke sawah. Yang sawah harapnya mopok. Terus aku kan ngopo. Ini dalane belak kok ya, Bong. Jalane belak kok. Habis hujan. Hari Jumat kita libur, tidak ngajar ngaji. Jadi kita mau ke sawah. Saya mau ikut ke sawah. Pak suami ditemani dengan si bontot. Tuh teman-teman, Pak suami sudah sampai di situ. Sampai di gubuk. Ini gerimis. Nah, ini si bocil ini katanya mau cari belut ya teman-teman. Dia mau mancing belut. Dia ikut ke sawah juga, mungkin jenuh dia di rumah di pondok. Ayo ikuti, kita mau sampai di pondok-pondok. Dapat? Belum. Dia lagi mancing belut ya teman-teman. Dilihat apakah dia dapat belut atau tidak. Yuk ikuti. Akhirnya sampai di pondok-pondok. Kita duduk dulu. Guys, kalian tak tani ini saurungnya ditanduri sawahnya dipopok. Gayanya mau apa? Iki aku melok mau delok tok. Gak iso ngewangi guys. Ora popo. Semangat Pak suami bekerjanya. Jetok. Ora udan, melu ning sawah mek klitah, klitih. Ya teman-teman, di sebelah itu ada kebun sawit. Kebun sawitnya orang. Serasa di Jawa. Di kandang begini, suasananya di sawah mengingatkan kampung halaman ya guys. Tuh si bontot masih di sana itu.
dia katanya mau cari belut. Mana dapat lele. Kita mau cari jambu. Tapi kayaknya belum ada yang kuning, ada yang belum ada yang masak. Masih kecil. Belum masak banget sih Mas Ozi ini. Alhamdulillah teman-teman, saatnya kita pulang. Terima kasih telah menonton video UE 4 Putra. Berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.